So berikut adalah bahan-bahan untuk buat jus nanas soda. So bahan utama adalah ni nanas madu eh. So nanas madu ni saya beli kat pasar raya. So kena cari yang masak, bukannya terlebih masak ataupun yang mentah eh. Ambil yang masak. Tu kena pandai cari tu. Tapi kalau anda cari, anda potong, nanti anda akan tahulah. So seterusnya, air soda saya pilih yang ada F dan N tu. So ni adalah air soda yang paling popular di kalangan air soda-soda yang lain lah. Okay, ada satu lagi FNN yang tak ada gula tu eh. Yang tu dalam tin saja. So, seterusnya ais batu. Ni nanti kita nak gunakan untuk minum sejuk nantilah. Saya tak blend ya. Saya tak blend ais ni. Ais ni untuk letak di dalam cawan saja. Dan seterusnya bekas untuk blend lah, sebab saya pakai hand blender. So saya gunakan bekas yang 500 ml ni lah. Okey, untuk resepi air nanas soda ni, kita tak perlukan air masak eh. Kita cuma perlukan aiskrim soda tu dengan ais saja. Okey. Demikianlah bahan ringkas untuk buat jus nanas soda. Okey, pertama kita akan blend nanas ni sebahagiannya. Kita blend untuk dapatkan jus nanas tu sendiri. So saya akan penuhkan bekas setengah liter ni dengan nanas yang telah saya potong kecil tadi. Okey, seterusnya kita akan masukkan air aiskrim soda kita. So kita akan masukkan penuh eh. Kalau jangan risau pasal buih tu eh. Kalau boleh kita nak air dia eh. Buih tu nanti akan hilang kan. Okey, masukkan sehingga 500-450 lah. Kalau 500 kan terkeluar pula air kan. Okey. Nah, tu dia. So, kita akan blend lah. Okey. Kita dah blend halus ya. So kita akan tapiskan dan ambilkan jus dia saja eh. Okey, demikianlah
perkongsian resepi saya pada hari ini, iaitu jus nanas soda. So satu untuk saya, satu untuk dia. So diharap perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share, dan tekan butang loceng tu supaya anda tak terlepas resepi-resepi yang menarik lagi selepas ini. Okay, sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye.